atau versi yang kedua itu lebih cepat untuk memecahkan teka-teki yang katanya ini teka-teki yang paling sulit yang pernah saya kasih ke mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di teka-teki batang lidi, teka-teki paling sulit masa kini. Tapi klasik ini teman-teman, bukan masa kini. Oke, ini tantangan kali ini sudah saya coba ke beberapa teman saya dan mereka mengatakan ini yang paling sulit. Nah, kenapa ini paling sulit? Nah, mari kita simak apa tantangannya. Jadi ini ada sederet lidi. Nah, ini ada masing-masing kelompok itu ada 2 lidi. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 adalah 6. Ke kanan 6. Kalau ke atas 2 ditambah 2 ditambah 2 6 juga. Kalau ke kiri pun sama, 2 tambah 2 tambah 2 6. Begitupun yang sebelah sini. Nah, tantangannya itu apa? Tantangannya adalah tambahkan satu batang lidi ini ke salah satu kelompok lidi, bebas mana aja. Yang penting nanti itu jumlahnya ke kanan, ke atas, ke kiri, dan ke bawah itu tetap menjadi 6. Nah, ini yang menurut mereka itu sulit. Kita coba, kalau ditaruh sini, otomatis 3 tambah 2 tambah 2 adalah 7, berarti salah. Kalau ditaruh sini, ke atasnya pun akan 7, salah dong. Kalau ditaruh sini, sama 7 juga. Di sini, mungkin di sini, sama. Di sini pun, ke bawahnya 7, berarti salah. Nah, kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman, ada 2 versi untuk memecahkan teka-teki yang katanya inilah yang paling sulit. Jadi gimana? Gimana caranya menambahkan satu batang lidi ini ke salah satu kelompok lidi agar jumlahnya tetap kanan atas kiri itu 6. Nah, mari kita simak. Ini kita taruh sini. Oke. Tapi kan itu 7, Bang. Nah, ini belum selesai ya, teman-teman. Yang kedua, yang ini. Yang ini kita taruh paling atas. Oke. Belum selesai nih. Nah, ini kan masih 7 nih. Nah, yang ini kita ambil. Kita taruh ke sini. Nah, mari kita cek. 1 ditambah 3 itu 4, ditambah 2 adalah 6. Benar. Yang ke atas, 2 ditambah 3 itu 5, tambah 1 adalah 6. Oke, yang ini. 1 ditambah 2 adalah 3, 3 ditambah 3 adalah 6. Oke, benar. Terus yang ini, 3 tambah 2 tambah 1, 6. Benar juga. Jadi, ini adalah jawaban versi yang pertama. Teman-teman jangan skip dulu karena ini akan saya kasih tahu untuk versi yang kedua yang lebih cepat. Jadi, kalau yang versi pertama ini agak apa balance ya teman-teman. Jadi, lidinya itu ada setiap deret itu ada satu lidi, ada dua, ada yang tiga. Begitupun ke atas, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Begitupun semuanya. Oke, kita lanjut ke jawaban versi yang kedua. Kita balikin dulu ke soalnya. Kita balikin dulu. Oke. Tantangannya masih sama, yaitu tambahkan satu batang lidi ini ke salah satu kelompok lidi agar hitungan ke kanan, ke atas, ke samping, kiri, dan ke bawah pun tetap 6. Nah, untuk versi jawaban yang kedua ini cukup mudah, cukup simpel. Kita tinggal menaruh lidi ini ke sini. Oke, ke sini. Lalu yang ini kita ke sini kan. Kita cek. 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 2, 6. Yang atas, 2, 2, 2, 6. 2, 2, 2, 6. Nah, jadi seperti itu untuk versi yang kedua, yang cukup
cepat untuk menjawabnya. Jadi teman-teman lebih suka untuk versi yang pertama, lidinya lebih teratur, atau versi yang kedua, itu lebih cepat untuk memecahkan teka-teki yang katanya nih, kata mereka yang masih bingung itu, ini teka-teki yang paling sulit yang pernah saya kasih ke mereka. Oke, jadi teman-teman sudah nggak penasaran lagi cara memecahkan teka-teki ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.